Oke, baik dulur, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to DJ. Kali ini kita dapat paketan ya. Brewo itu UC. Dari ekspedisi JNT. Kita lihat apa isinya. Yang jelas isinya ini benda atos ya lur. Benda atos atau barang atos, yaitu yang terbuat dari bahan apa ya, cor ya atau diral, yaitu bisa saya namakan dengan horn twitter ya. Jadi untuk untuk tempat twitter atau hack ya. Coba kita langsung buka aja seperti apakah dengan kita membeli horn twitter dengan harga murah tapi bahannya sudah dari diral, sudah diral ya, sudah keras, enggak, bukan plastik lagi bahannya. Kita lihat seperti apa. Coba kita langsung buka ya. Kemarin saya beli 2 unit ya, atau 2 biji, yaitu per unitnya kemarin itu 58 ya. Oke, ini dulur penampakannya ya. Ada mereknya X-Lot ya. Mereknya X-Lot ini juga sangat keras sekali ya. Sangat keras, asli diral ya, bukan plastik ya. Welcome to DJ Rio Denka perform Brewo Music. Oke, untuk unboxing horn twitternya kita sudah buka ya. Bahannya bagus ya, dengan harga segitu sangatlah mewah sekali dan sangatlah bagus sekali. Karena kalau di sini twitter berbahan plastik, horn twitter berbahan plastik itu harganya juga segini gitu, sama. Jadi ini dengan harga segitu udah dapat diral, itu menurut saya bagus banget ya lur. Oke, selanjutnya kita langsung ke unboxing ke paketan yang kedua, yaitu ada satu paket yang di dalam kardus yang beratnya ini 9 kilo ya. Ini kiriman dari Mas Ibnu SBT Trenggalek ya, dari YouTuber, dan melalui ekspedisi si cepat kargo. Ya, dengan beratnya segini, kemarin tuh ongkirnya cuma 30 berapa ribu gitu ya, dari Trenggalek. Cuma kalau kargo itu lama,
benar-benar murah ya, dengan 9 kilo cuma 30-an ribu. Tapi nyampe Pacitan ya, padahal dari Trenggalek itu dekat. Kalau ke Pacitan itu hampir seminggu ya, dikirim Senin itu hari Jumat siang baru nyampe ya. Soalnya saya baru melakukan ekspedisi yang itu baru kali ini ya, menggunakan kargo itu. Kaget kok lama itu. Nah ini ya, untuk isinya kabel SPL 8x2,5 ya, atau isi 8 ya, ukurannya 2,5 mili. Nah ini tipenya itu CS825 SPL audio kabel speaker. Ini dari Mas Ibnu ya. Ini harganya mahal, ya mahal ya. Tapi menurut saya ini harganya ya sedengan daripada merek-merek lain ya. Ya karena ini memang kualitasnya bagus. Biarpun harga segitu, yang jelas kualitasnya bagus loh. Itu. Jadi di dalam kabel itu ada apa ya? Ada lapisannya, benang-benang kayak gitu. Yang di tengah itu mungkin buat penguat ya, biar kalau tarik biar nggak putus mungkin ya. Terus di luarnya itu ada kayak semacam apa ya? Semacam kayak kayak lapisan lagi gitu ya. Jadi bagus banget. Kualitasnya bagus. Oke, dulur, untuk unboxing kedua barang tersebut ya, sudah ada Twitter sama ini dari masing-masing beda toko ya, sama kabel SPL audio ya. Terus ini kemarin beli di toko terdekat aja, ini ada soket BMA itu sepasang harganya Rp35.000, soket sama speakon BMA ya, merknya sama-sama BMA. Ini rencananya buat persiapan, buat apa ya, buat merakit sound system atau sound mini, sound Oman ya, biar bagus ya, dibelikan alat-alat yang harganya juga lumayan, biar bagus, biar buat tanggapan kecil-kecilan juga bisa gitu ya lor. Jadi kita beli langsung barang-barang yang standar lah, dan yang murahan. Kalau murahan pasti dipakai lecek. Oke, terima kasih. Cukup sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.